Ya, Assalamualaikum Nur Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faris ya, dan Nur Intan di Bandar Seri Begawan. Apa kabar pada pagi ini? Alhamdulillah, kami sehat sejahtera. Dan Aiman, kalau kita ni tadi menyaksikan ya bahan rakan setugas dari daerah Belait, mungkin saya tanya-tanya, mungkin Aiman sendiri adakah memiliki apa ni haiwan peliharaan di rumah ataupun ada mungkin kalaupun tidak ada, mungkin ada keinginan untuk memiliki haiwan peliharaan? Ya, kalau saya sendiri, saya memang mempunyai haiwan peliharaan iaitu kucing ya dan angsa sebenarnya, kerana ya, dengan adanya haiwan peliharaan ini ianya boleh membuatkan pemikiran kita lebih tenang bila melihat mereka dengan gelagat mereka sendiri. Dan bagaimana pula dengan Faris dan Nur Intan ni, mungkin berminat untuk memelihara haiwan reptilian ini seperti iguana, ular dan bagaimana pula ni? Ya. Untuk saya kurang pasti kalau Intan, tapi kalau saya mempunyai pengalaman ya untuk memeganglah ular ketika membuat wawancara di Rampai Pagi. Tapi kalau saya secara pribadi kalau akan memelihara ular secara haiwan peliharaan jauh sekali. Kalau saya sendiri ya, saya ada kucing ya, tapi yang itu saja yang ada binatang peliharaanan ya. Iya. Baiklah, kita serahkan Aiman bersama dengan para penonton dengan bahan lintas langsung dari daerah Temborong. Silakan. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih rakan tugas kita Faris dan Nur Intan di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah kita bersua lagi. Dan bagaimana perkabaran awda diterapkan? Semoga rakan sentiasa dalam keadaan sihat dan mudah-mudahan pun apa yang awda rancangkan maupun bagi mereka yang mempunyai sebarang temu janji, kita doakan semoga ia akan berjalan dengan lancar. Jadi baiklah, kita kongsikan dulu beberapa maklumat semasa. Iaitu Radio Television Brunei akan menganjurkan pertandingan rentak optima yang telah pun dibukakan borang permohonannya, dan terakhir untuk mengembalikan borang berkenaan adalah tidak lewat pada 8 hari bulan September 2019 ini nanti. Dan untuk dan antara syarat-syarat penyertaan bagi menyertai pertandingan rentak optima ini ianya dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang berumur di antara 15 hingga 35 tahun sahaja, dan bagi memudahkan orang ramai untuk mendaftar ianya dibukakan juga secara online, iaitu di laman Sesawang RTB, dan anda juga boleh mendapatkan borang permohonan di setiap RTB di keempat-empat daerah. Dan pertandingan rentak optima ini juga dibukakan secara berkumpulan, iaitu jumlah ahli seramai 6 hingga 10 orang sahaja. Dan untuk mengetahui sebarang keterangan lanjut, anda boleh saya terus datang ke RTB di keempat-empat daerah. Dan awda, seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini telah berlangsungnya Bangar Kuciria di sekitar Pekan Bangar, dan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik juga turut dianjurkan, bukan sahaja aktiviti sukan, riadah, malahan juga ada yang mengambil kesempatan ya untuk berniaga di Bangar Kuciria ini. Jadi untuk mengetahui bagaimanakah suasana di sekitar Bangar Kuciria bagi daerah Temburong, kita ikuti bahan yang disediakan oleh rakan tugas kita Siti Izawati. Kita saksikan. Dalam usaha meramaikan dan menceriakan lagi Pekan Bangar, Jabatan Daerah Temburong dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, agensi-agensi kerajaan dan beberapa persatuan-persatuan telah mengadakan satu acara menjurus kepada aktiviti riadah, iaitu acara Bangar Kuceria yang telah pun berlangsung di kawasan Pekan Bangar Daerah Temburong. Program Bangar Kuceria bertujuan untuk menghidupkan suasana Pekan Bangar dan menjadikannya sebagai tumpuan orang ramai untuk meluangkan masa di hujung minggu bagi melakukan pelbagai aktiviti. Dengan adanya program Bangar Kuceria ini, Pekan Bangar akan terus dihidupkan dengan suasana yang mana masyarakat di negara ini boleh berkumpul dan meluangkan masa bersama keluarga dan kawan-kawan.
Seterusnya ialah peraduan memancing udang galah di Sungai Temburong, acara berbasikal sejauh 13 km, wokaton dan pameran daripada agensi-agensi kerajaan dan persatuan-persatuan, fun games dan sebagainya. Turut hadir menyertai aktiviti Bangar Kuceria ialah Yang Mulia Awang Abdul Ghani bin Haji Othman, pemangku pegawai daerah Temburong, Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Ketua-Ketua Cawangan, Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampung. Sementara di ruang terbuka yang lain pula, keseronokan pelbagai aktiviti dan games yang turut memeriahkan Bangar Kuceria yang menambahkan keceriaan dan menarik perhatian para pengunjung yang datang untuk menyaksikan dan juga menyertainya. Okay, jadinya tujuan Bangar Kuceria ini adalah untuk meramaikan dan juga menceriakan Pekan Bangar kami dengan pada masa yang sama ialah untuk memartabatkan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat awam di daerah Temburong secara khususnya dan juga seluruh penduduk negara Brunei Darussalam secara awam amnya. Okay, jadinya alhamdulillah pada pagi ini dengan jayanya kita ini telah menjalankan beberapa acara-acara tu iaitu seperti walkathon sejauh 4 km dan juga acara berbasikal sejauh 13 km. Dan sekarang kalau anda dapat lihat di belakang sana ada beberapa acara sampingan juga di mana ada diadakan pameran-pameran dan juga jualan-jualan dan juga beriadah dengan mengadakan fun games dan juga beberapa acara keluarga lah. Ya, alhamdulillah, jadinya memang niat di sebalik mengadakan Bangar Kuceria ini adalah untuk menzahirkan pendekatan Hall of Nation ini. Jadinya kami mahu melibatkan seluruh agensi-agensi kerajaan, swasta dan juga pengusaha-pengusaha tempatan. Jadinya diorang pun ikut serta dalam jualan, sama ada jualan berbentuk makanan. Dan pada tahun ini ada yang acara baru ialah kami mengadakan car boot sale di mana orang-orang tempatan boleh menyewa petak untuk menjual barang-barang mereka. Jadinya kami itulah membukakan lagi untuk seluruh berbagai bentuk penjualan di sini. Okay, alhamdulillah kita ni sambutan di sini amat menggalakkan. Jadinya kami sudah menerima kunjungan yang begitu ramai. Jadinya ramai yang datang ke Pekan Bangar ini untuk sama-sama mencayakan acara pada pagi ini. Ada yang ikut berbasikal juga, ada yang ikut walkathon, ada juga yang datang bersama keluarga lah untuk beriadah bersama-sama. Okay, jadinya harapan saya adalah supaya kita ni dapat sama-sama mengamalkan gaya hidup sehat ini. Jadinya bukannya tertumpu pada acara sebegini saja, mereka pun boleh beriadah bersama keluarga pada pada bila-bila masa sahaja. Dan juga saranan saya juga adalah supaya kita ni sama-sama dapat mengamalkan pendekatan Hall of Nation ini, di mana kalau dalam menjayakan apa-apa saja acara, kita ni mesti bergabung usahalah dengan kerajaan, swasta dan juga persendirian, insyaAllah. Sambutan orang ramai sangat menggalakkan dan merupakan satu peluang keemasan untuk berniaga dengan adanya Bangar Kuceria di samping beriadah sambil mengeratkan silaturahim sesama insan.